adalah sahabat yang kompetitif. Milo 10K. Milo 10K. Wow, that's very interesting. 10 kilo ya? 10 kilo. Buat teman-teman Milo, saya akan pastikan sahabat saya dong ini berlari. Lu ikutan dong. Saya ikut menonton. Ikutan lari. Gue pengen dia jadi running buddy gue sebenarnya. That would be the best birthday present ever. Oke. Okay. Ya udah deh, boleh. Mau? Ih, dia mau. I'll find Deal. It. Deal. Happy birthday. Hope loh. She's happy. Yay, Rene mau ikut latihan lari. Alright. Our statue. Baru jatuh mas? Ya, baru. Panggung? Tapi baru proses penyembuhan. Nah, apa ya? Sebenarnya kayak gini nih, cuma satu kok. Apa? Menyembuhkannya dengan berolahraga. Gitu ya? Iya. Lari kita yuk. Basic, ya dibilang udah terbiasa lari ya enggak. Dan apalagi dia udah pernah jatuh, punya masalah di lower spinnya, itu semua kembali lagi ya harus dibenerin lah. Kalau udah benar otomatis ya semuanya lah, dari gaya hidup, dari pengaturan pola makan, istirahat cukup, latihan benar, udah sembuh. Yo! Bahwa exercise ini satu bagian hidup gitu. Biasanya gue kalau nggak makan nggak kenyang, tetap. Kayaknya bakal bisa 10K juga bisa. Yang penting dibenerin, terus kita tahu kebutuhannya, masalahnya apa, itu yang paling penting. Udah. Ayo, udah mulai nyaman kan? Nah, iya. Nah, nanti dikuatin dengan exercise.